Nah, kali ini kita coba bareng XOX ya, XOX BP3. Kebutuhannya buat streaming, podcasting, atau juga karaoke juga bisa. Karena di dalamnya ada banyak fitur seperti, ya seperti ini contohnya ada ketawa. Nah, ada ketawa, ada di sini juga ada fitur nih buat suaranya jadi perempuan. Nah, kalau gini kalau suaranya jadi perempuan atau laki-laki. Nah, gede ya kalau laki-laki. Kalau gini biasa aja, tapi ininya gede. Terus ada yang gede. Ada sih. Banyak sih, ketawa tuh. Ini buat KTV atau pop studio atau buat live ini biasanya dipakai. Terus dan di sini bedanya sama yang mono XOX ada include mic-nya juga seperti ini. Nah, ini mic-nya dari XOX. Terus dikasih juga sama kabelnya. Terus di dalamnya juga udah ada headset ya. Dikasih juga headset. Jadi nggak perlu beli lagi nih, udah include fitur dan fungsinya sama banget, sama persis. Jadi XOX ini nggak perlu dilakukan lagi buat teman-teman semua. Fiturnya juga ada fitur record juga, ada tune ini bisa diatur-atur sesuai kebutuhan teman-teman semua. Terus ini bisa pakai baterai juga, jadi bisa stand alone. Tuh, ini kita nggak pakai kabel USB, kita langsung nyalain pakai baterai. Gitu. Jadi enak banget buat dipakai stand alone. Indikator baterainya ya, jadi karena bisa stand alone ini indikator baterainya ini jadi baterainya sisa 2 lagi, jadi kalau mau di charge kita bisa charge di sini dari belakang ini. Nah, dari belakang dari charging sebelah kanan paling kanan ya bisa di charge di situ, jadi baterainya bisa full lagi, bisa stand alone lagi. Ini buat volumenya di sini, buat volume mic. Kalau kirim jadi mati, ke kanan nyalain, dan kalau mau mute si micnya bisa ditekan. Jadi mati, ini mati. Nah, ini duduk lagi gitu. Terus yang sebelahnya ini buat kontrol monitor, sama sih fungsi ke apa cara kerjanya ke kanan mati, ke kiri hidup gitu. Nah, ini tuh mati, ini hidup. Oke, seperti itu sih. Kita cobain salah satu efek vokalnya. Kita cobain female dulu. Nah, ini. Karakter suara female yang ada di XOX BP3. XOX ini ada fitur karaoke. Jadi kalau misalkan kalian masukin lagu dari XOX ini, vokalnya bisa ikat kita cut. Kencan ini kita vokalnya hilang, kalian bisa nyanyi gitu, vokal cut. Nah, ini fiturnya nih enak juga buat karaokean biasanya.